Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Setelah itu, pencet tombol subrek yang berwarna merah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu dengan video terbaru di channel ini. Terima kasih. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengganti atau merefill ulang tinta pada Canon. Nah, ini printannya Canon Pixma 2570S. Bagaimana caranya? Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi ulang tinta pada cartridge Canon. Langsung saja, persiapkan pertama botol tinta, kedua itu suntikan, dan yang ketiga itu cartridge harus dilepas. Pertama-tama kalian harus membuat lubang. Nih, ini lubang saya udah lubang menggunakan solder, bisa menggunakan jarum dipanaskan. Nah, ini lubangnya sudah saya lubangkan tembus sampai bawah agar untuk memasukkan ini. Pertama, selanjutnya kalian sedot. Nah, ini kalian sedot tintanya, kalian sedot. Jika sudah disedot, kalian masukkan ke dalam lubang tadi. Jika sudah masuk, kalian tekan. Terus sampai habis. Kita sudah cabut. Nah, begitulah pengisian. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih.